karena aman dan natural. Jadi kalau mereka klaim real fresh foam green tea, karena di bawahnya ini juga ada kelihatan nih ada daun-daun teh yang sudah diekstrak. Nah, kebetulan tuh aku tuh punya masalah itu kombinasi. Jadi kadang di sini berminyak, dan di sininya tuh kering. Jadi kalau pakai facial foam, pakai facial wash itu suka terlalu kering jadinya, dan ini mukanya tuh kesep dan terlalu kencang. Jadi makanya ini cobain. Aku mau coba pakai Neogen Dermalogy Real Fresh Foam Green Tea ini. Ini cocok banget. Ini hanya cukup satu atau dua pump aja. Foamnya kan kayak gini. Jadi nih, so far dari pemakaian yang pertama ini aku cocok dan suka. Kemudian karena ini alami, semoga sih ini akan terus cocok ya, gitu, walaupun pemakaian selanjutnya. Gitu sih. Jadi ini aku suka banget.